Halo teman-teman, ketemu lagi. Wah, kali ini mama Tom-Tom bingung mau ngapain. Soalnya Tom-Tom bobo teman-teman, tuh lihat. Dan pekerjaan rumah juga udah selesai semua. Ya udah kalau gitu, lebih baik mama Tom-Tom nonton TV aja ya teman-teman. Wah, sekarang mama Tom-Tom mau nonton sinetron kesayangan mama Tom-Tom. Sepertinya udah mulai deh. Ya udah yuk, teman-teman, sekarang kita nonton. Nah, kita ambil remote-nya. Terus sekarang kita nyalain deh. Apakah udah muncul? Kita lihat ya, teman-teman. Kita pencet. Ayo, teman-teman. Wah, teman-teman nungguin ya. Yaudah, yuk teman-teman langsung saja kita nyalain nih TV-nya. Soalnya mama Tom-Tom gak sabar udah pengen nonton film kesukaan mama Tom-Tom. Wah, teman-teman, ternyata belum mulai. Yaudah deh teman-teman, kita matikan aja TV-nya. Daripada belum mulai. Yaudah deh, sekarang mama Tom-Tom mau lihat Abang J. Bang J itu tadi udah pulang sekolah, tapi langsung masuk ke kamar. Sekarang kita lihat yuk, Bang J. Oh, itu dia Bang J. Waduh, Abang J, kenapa belum ditaruh tasnya? Mama, iya. Mama, aku boleh main gak? Pokoknya kalau habis pulang sekolah jangan main dulu. Bobo siang dulu, terus habis itu baru boleh main. Oh, Mama, yaudah deh kalau gitu. Ya udah, sini tasnya ya. Mama taruh dulu tasnya. Habis itu nanti Abang Cek ganti baju. Oh, Mama, masa aku tidak boleh main? Sebentar saja, Mama. Enggak, pokoknya kalau habis sekolah langsung ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, makan terus tidur. Ya, boleh main dulu. Soalnya lagi panas cuacanya tuh. Ya, Bang J, Tom-Tom aja udah bobo tuh. Oh, Mama, yaudah deh kalau gitu Abang J gak mau ngapa-ngapain. Iya, harus nurut sama Mama ya. Habis itu baru boleh nanti. Oh, iya Mama, makasih banyak Mama. Oke, teman-teman.